Bro ini bro, kondisi sepule ya bro ini banyak. Itu berjaga apa? Boleh mati. Start. Boom. Iya mulus-mulus. Tuh kok. Ini bro ini jadi saya mau reading siang ya. Nah jadi saya mau tes ya. Ini kan saya pakai aki nih kakakku tau si Versa ini masih pakai aki yang itu. Nah ini tak tes buat jalan agak jauh, ntar drop lagi enggak tuh. Nah jadi rencana itu besok saya mah beli aki bro, tapi sebelum beli tuh saya mah pastikan bahwa sepul kipro sama si Dei Nurman dulu ya. Tau tuh nih tingkat ganti aki ternyata itu bermasalah kan ya, sayang sia-sia kan. Nah ini makanya ini saya pakai agni maskul aja buat jalan ya, memang agak jauh lah ya jalan 8 nih, drop lagi enggak gitu. Nah enggak, besok saya ganti. Jadi kemarin itu menurut saya sempat ngedrop, enggak tahu penyebabnya apa. Terus di situ kan sampai rumah saya tukeran lagi sama kakak saya ya, ini buat akinya sama-sama ya, dengan ukuran yang sama, sama-sama di bawah 6 ampere, enggak tahu berapa ampere kan buat aki bit karbu bro. Nah itu anehnya saya pakai agennya masku ini normal bro, bahkan buat starter jeng ya, bahkan kemarin pakai agenku sendiri itu starter nggak ngangkat, bisa aja diselah, habis diselah dikas mati. Nah ini wih lampunya ucap deh. Terus anehnya akinya aku yang udah ngedrop itu dipakai di motor masku Versa itu juga normal, nggak tahu ini penyebabnya apa ya. Karena misalnya di logika ya, kalau aku nih ngedrop itu di Versa ada ngangkat bro, tapi nggak tahu juga, ada yang bilang nih Versa itu cuma butuh 3,5 ampere ya, kalau ini kan 6 ampere minimal gitu. Oh cewek, bye. Jadi kemarin tuh pas ngedrop ya, di beberapa ngedrop itu anehnya, misalnya saya gimin tuh, habisnya saya gimin beberapa saat, di sini nyala lagi bro, jelas gitu ya. Ntar baru beberapa menit di sini udah mulai redup lagi, terus digas itu udah nggak berebet, udah nggak bisa jalan gitu, cuma berapa meter itu ya, nggak sampai 10 meter itu. Jadi awal-awal tandanya itu lampu ya, saya paham lampu depan ini kebiak-biak gitu. Habis itu di sini yang semula jelas gini tiba-tiba meredup, dia meredup. Habis itu buat klakson ini udah nggak ngangkat mejen. Klakson ini ngejen yang semula kenceng ya buat klakson, tiba-tiba ngejen seperti itu. Terus ini ada yang bilang mungkin itu nganu mas, masnya pakai agini Versa KKE karena agini itu masih banyak gitu. Jadi kalau cuma di starter aja itu belum kelihatan ngedropnya, harus benar di bawah buat jalan jauh. Nah ini mana tak coba buat jalan jauh bro, ini udah berapa, hampir sekilo ya mungkin ya, di sini tetap aman. Kalau klaksonnya sih dari kemarin seperti ini ya, agak-agak menggo sih karena ini yo akini nggak baru gitu ya. Betul itu akiku itu kan aki cacasan ya, penting kita pernah drop sekali. Komen terus tak cas kan, tak cas itu bisa buat jangka 1 bulan. Saya ngecas itu sebelum puasa ya, ngedropi kemarin habis lebaran, dua-dua ngedrop. Nggak tahu nih misalnya aki cacasan tuh apa ada jangkanya atau komen nih, harusnya normal, harusnya nih aki dati cas ini normal terus gitu, nggak tahu ya. Dan di sini ada yang nyaran juga, bang itu coba akinya dilepas terus apa diselah. Dan ini setahu ku tuh nek misalnya aki dilepas tuh di sini speedo ikut mati bro. Yo, nggak tahu lah. Terus masih nyaranin, wih, itu aki dilepas diselah. Ntar katanya di sini speedo ini bakal nyala lagi karena katanya nek aki cuma butuh buat hidupin mesin aja, nek ada jalan nggak butuh aki katanya seperti itu. Nah, ini saya belum nyoba semuanya. Gimana ya? Nanti saya pengen tahu dulu gitu, buat jalan tuh ngedrop lagi enggak gitu. Nah, misalnya normal kan
harusnya itu artinya CDI prok sama sepul normal ya, cuma mungkin masa DAG gitu. Nah, jadi normal ya. Di sini nggak redup sama sekali. Kemarin tak ada tanya, awal mulai di sini tiba-tiba meredup bro. Habis itu lama-lama tuh kok mati gitu lampu nih. Oh ya lanjut ya bro, ini loh, ini harusnya misalnya ada bermasalah dari kiprok, sepul atau CDI kan, di situ otomatis akhirnya langsung ngedrop ya, cepet banget ya. Harusnya misalnya pakai aki baru pun di sini harusnya ya, ini udah ngedrop, motornya udah drop lagi, tapi di sini udah buat jalan rapi satu itu tetap normal ya. Ini kemungkinan emang akinya udah apa, udah waktunya ganti, karena di situ kan aki tuh punya saya juga belum ada nama amper. Samping itu apa, akhirnya udah cacasan, terus akhirnya juga bukan bermerek ya gitu. So, ini mah lampunya meh ucil lah aku deh. Oh iso ya? A few moments later. Oke bro, lanjut ya. Jadi aku mau lanjut ke bengkel temanku ya. Mau ngangkat bos. Nah ini saya bro, ini udah buat jalan lebih 2 kilo di sini buat starter tetap jernih ya. Eh? Saya mau mampir ke tempat teman saya, Mas Fatur Rohman, spesialis kelistrikan daerah Sukarjo yang kemarin tempat saya benerin ini sen kiri yang mati. Mungkin dari teman dari yang tahu ya bahwa sen kiri saya itu mati, terus dah sebenarnya tak bawa ke bengkel, 3 bengkel gak ada yang bisa ngatasi, tak bawa ke situ sembuh sebetulnya bro. Nah ini saya mau tanya toh, dia tanya apa sih penyebab kemarin kok bisa tiba-tiba gini ngedrop gitu, terus solusinya gimana nih besok saya ganti aki itu percuma enggak gitu. Tapi nek ya ganti aki kok ngedrop lagi kan ya percuma kan bro. Jadi saya mau pastikan kesana toh bahwa semuanya baik-baik saja dari sepul aki dan kiprok ya. Ini berarti aku habis cari celana ya bro, Dias Buna ini celana halusan nih, chinos tepat harga 110. Temen yang mau cari celana cuma daerah Magelang bisa ke situ bro. Mas Yugi malah badoling lewer-lewer anjing ini gitu, nggak nyari kado ini gitu. Ah ben bro, ben katanya anyar gitu. Ini sambil tes berjalan lagi bro, dua, berarti 2 kilo lebih ya, 2 kilo lebih, ntar ngedrop lagi apa enggak gitu. Karena ini nek apa ngetesi 2 kilo itu mungkin belum cukup ya, harus agak jauh, agak lama gitu. Jadi kemarin itu pas detik-detik mau ngedrop itu ya, itu buat jalan berapa ya, 2 kilo itu disini udah banyak berubah dari suara klakson, dari lampu yang semula terang menjadi redup. Oke bro, ini bro kondisi sepuluh ya bro, ini banyak yang terbakar. Nah ini kabel-kabel ini lagi. Nah jadi ini kemarin penyebabnya akhirnya ngedrop kemungkinan ini bro, sepuluh dah ini ya, ada banyak yang terbakar nih tuh. Nah ini kata ini ganti kabel ya, tapi kabel itu menyebabkan sobat itu pada kosong bro. Biasanya menghidupkan motor starter, next starter aja nggak bisa, harus pakai kopling. Ini bapak nih bro, disini ada sebuah switch ya, nanti mau gitu. Nah ini disini ada switch, ini kalau ditekan gini ya, coba ya, nggak bisa ya, cuma dua sebelumnya. Biasanya itu kan sih harus dikopling. Nah kalau cuma ini bro, disini ada switch, kurang neken gitu. Ini bukannya gak kencang kok. Oh, bayangin lagi anu-anu nih ya, pirang kedipan kerjaannya iki kono ya. Aku buku manual buku iki duwe aku. Oh iya. Pas aku nang HM. Wis sampe ben nganu kok. Iki ngedit terus wis start. Oh ngono. Tinggal pas cabut kalau 3 detik cepet. Pincar mah ngabuse ngono. Oh. Ini posisi kontak mati. Jereke. Posisi tangan siap ta ini. Sudah hilang ya. Ada tetep ngono iki. Ngedit terus. Kita adanya awas ini. Ini serana kerusakan dia. Oh gitu. Oh,
serana kode kerusakan sih tersimpan lah. A few inches later. Mdoim, mana mas? Sun, bapak. Oke bro, ini udah clear ya bro. Nanti buat saya jelasin di jalan. Tadi apain aja gitu. Oke bro, ini jadi tadi di sini tuh. Oh, tadi apa ini Domaret deh. Tadi ini proyeknya cuma ini ya bro. Ganti kabel spool. Jadi kemarin penyebab aki ini ngedrop itu soket spoolnya banyak yang terbakar bro. Di samping itu tadi dibongkar kabel spool sebelumnya itu kecil-kecil, jadi nggak imbang sama arus gitu bro. Apa nih motornya ada masuk full bab ya. Oke, jadi ini sebenarnya buat CDI, giprok, spool aman semua ya. Terus ini saya nggak gini, misalnya nggak ganti aki nggak apa-apa. Misalnya ganti lebih baik, karena ini kan akiku kan kecil kan, 4 ampere aki itu udah beat. Terus ini kan rekomendasinya pakai aki yang 6 ampere ya. Terus bang, itu misalnya nggak ganti aki, efek jangka panjang apa? Jadi efeknya tuh nih pakai aki kecil cuma banyak yang lemah bro. Jadi seperti sensor gitu lemah ya. Ini masa CDI, giprok seperti itu aman, namun aki kecil aman. Cuma ibasnya itu semua yang harusnya normal gitu agak lemah gitu. Jadi tadi itu nggak ada proyek ganti spool ya. Aman lah, bisa masih bisa mengakali gitu. Kalau spoolnya udah terbakar, misalnya ganti spool pun mahal ya. Jam itu carinya juga nggak mudah. Bahkan di dealer pun mungkin inden ya, dan nggak ada lah gitu. Misalnya ada pun ya susah carinya tuh bro. Jadi udah normal. Terus kata nih masih ganti aki lebih baik, nggak ganti juga nggak apa-apa, maksudnya nggak ada efek fatalnya. Ya wis, nggak tahu besok berjaga apa. Boleh mati. Stasiun hari kecilan anjing. Stasiun hari kecilan. Boleh. Cedo. Ini stasiunnya kecil banget bro, tadi kan di-style ke masih tuh. Ya sudah di-style ulang wae gitu katanya nek. Stasiunnya gede tuh anu bro, ngaruh ya di penselengnya jadi keras gitu. Ini aku minta di-style kecil. Ini kekecilan gitu wae, barusan mati ya. Nek kecil dia mati. Terus ntar mungkin tak setel, ini dia sebenernya gitu, ntar tak setel lagi. Ini harus sambil digeber-geber, ini nggak digeber-geber, mati ini. Sudah tenan aja, walah mati tuh. Mati meneh. Cilian stasiun nere. Nere ke cilian meneh. Si. Walah, mati meneh. Walah. Wah, mukanya gila ini. Si pak, sabar pak. Nah bro, aku mencari 3M ya buat masang apa visor. Nah ini nggak mati ya, tadi kok mati ya. Wah cilik buang stasionernya kecilian, rakrosnya loh. Stasionernya kecilian. Nah, kita skip sih lah.